Hai. Ayo tebak, kita mau kemana ini ya? Stay tune ya. Balik lagi di channel Pau 99. Eh, bukan channel gue, Din. Nggak usah ngicin. Bukan. Udah lagi ngicin. Kita bersama di Rido Kaki Barunya. Ada di Pau 99. Dari sekolah sendiri. Mari apa? Mas channel. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Kita lagi ada di teras Musda. Seperti ini luarnya. Terus kita mau ke sana. Dan ini ada Ana. Ada Paul. Dan ada Pak Channel juga. Pak Channel kayaknya agak jauh deh. Dan ini adik kita, ini adalah senior kita. Pak Channel ya, gimana Bu perjalanannya? Oke, coba di subscribe ya. Oke. Okay. Iya, di mana ya? Bagus ya. Berapa orang kita? Boleh Sehan mau? Sehan boleh, tapi kita nge-vlog ya, YouTube kita ya. Belakang. Ya. Ayo. Ayo. Oh, langsung ke belakang ya? Iya. Nanti menunya saya anterin ya, Bu. Oke. Okay. Enggak tahu ya mana jalannya. Sampai terus kita mau pesan menunya. Nah, jadi aku mau coba pesen yang bakso mercon. Kemudian mie iblis spesial. Oke, kita cobain dulu ini ya. Jadi kita review. Favoritnya apa ya, Mbak? Kalau kita di sini tuh bebek sambal hijau, terus kita punya nasi ayam kampung, terus kita juga punya sopnya sop iga, rawon sama soto ayam. Berarti aku pesan nih bebek sambal hijaunya satu, ya. Terus tadi apa lagi yang spesial? Nasi ayam kampung. Nasi ayam kampungnya satu. Oke, ini bisa pesan satu, bisa pesan lagi nggak? Bisa request ya. Nanti aku pesan kita berani banget gitu ya. Oke, makasih ya. Kita ada kopi Musda, itu terbuat dari Sabido Cafe, terus kita juga punya cappuccino sama good day cappuccino. Kopi Musda itu dari apa tadi? Dari kopi Indo Cafe. Indo Cafe. Nah, bedanya di apa itu? Cuman bedanya kita punya 3 varian sih. Indo Cafe, rasa Indo Cafe, terus ada good day cappuccino, terus ada cappuccino juga. Dicampur gitu nih? Beda-beda. Oh, berarti ini campuran susu atau pure? Oh, ada susunya. Nah, kalau yang ini es coklat Musda. Kalau kita ini es coklat Musda itu kita dari susu Milo. Di mix lagi atau gimana? Ya, ada campurannya juga. Pakai susu juga. Pakai susu. Ini bisa buat geprekannya, sambelnya bisa request ya, pedes banget ya. Aha,
Makasih ya, Mbak. Pedes banget, iya. Emang pedes banget. Oke. Jadi favoritnya memang yang ini ya. Iya. Itu andalan. Andalan. Jadi kita pesan bakso merconnya satu dan mie iblis spesialnya ya. Oke, kita tunggu dimasakin oleh Mbak Empo. Tidak. Ini yang tinggal di Padang doang apa jangan gimana? Kalau di sana kalau enggak. Oh, yang makanan tadi. Iya. Oh, iya. Yang kecil itu kan. Orang ini beda lagi kak. Oh. Kopi. Ini 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 kita pesan atau 10 ya. Oh, iya, kita iya. Mau ekstrim, kita mau ngering ini. Terus kenapa bilang apa bakso mercon? Apa karena ada merconnya? Iya, karena pedas itu kayak pedas mercon. Kalau mau tahu bumbunya ini. Oh, mana? Mana? Bawang putih. Sambal. Sambalnya jeletot banget, pedas banget kak. Jadi sebutnya bahasa sebutnya bakso mercon. Oke. Okay. Habis itu. Ini baksonya digoreng dulu ya, biar gimana ya kalau baksonya biar baksonya garing gitu. Udah garing ya, garing. Iya. Nanti baru bumbunya di baru diaduk sama bumbunya. Diangkat dulu baru dibumbuin. Oh, jadi satu porsi dapat berapa? 5. Oh, jadi satu porsi dapat 5 karena baksonya gede. Jadi berapa satu porsi? Satu porsi 15.000. Berarti satunya goceng ya. Tadi sama. Ya begitulah ya, pakai gitu. Itu digoreng dulu biar apa tadi, Mbak? Ya, itu garing. Terus apa lagi orang pesan di sini selain itu? Ceker mercon juga ada. Oh, jangan pedas. Oh. Ini ceker merconnya, Kak. Pokoknya di sini mah merconnya benar-benar pedas banget. Pedas banget ya. Karena cabenya juga benar-benar banyak yang kurang banyak. Ini tuh cabenya mana? Emang ada di cabenya? Cabai orang. Cabai orange semua, nggak ada cabai hijau atau cabai merah. Benar-benar cabai gerandong atau cabai, jelatot banget. Cabai jamblai. Jadi kalau tempat lain sebutnya bukan mie iblis ya kak. Tempat lain itu sebutnya mie apple. Kalau sini mie iblis. Karena ada banyak yang pakai. Jadi sini itu memang pedas banget ya. Jadi yang cuma pedas bisa ke sini di poinnya, yang poinnya, yang poinnya mana? Yang ini. Oh ya ini. Poinnya mah malu kayak kucing. Oke ya. Ini nggak mau masak ya? Kita mau beli mau masak lagi, jadi gratis ya Mbak ya? Gratis loh Mbak Lima. Jadi kita mau bikin sambal merconnya ya. Nah, sekarang kita mau masak dulu ya. Masak apa ini? Bakso mercon. Bakso mercon. Itu punya sama? Kasih ya. Oke. Mercon atau petasan? Mau 99 jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Karena itu gratis guys, gratis. Kita masak dulu. Gimana caranya? Es jeruk ada, es jeruk. Kita mesti es jeruk. Gak ada. Saya. Oh, mau diganti es kosong. Yang buah apa? Ada. Jus. Jadi di mesin dulu buah putihnya ya. Jusnya apa aja? Nih, coba Mbak. Nih. Kita masak dulu. Ini buah putihnya. Oh, jadi biar mantap ya. Itu apa kemiri? Oh, buah putih. Kata lagi dong, sayang. Oh, ini cabenya ya. Saya request sendiri ya. Ini paling pedas. Untuk Reza Kitchen. Harus banyak cabenya. Ya, kita tuh dimanapun, kapan tetap memasak ya. Karena John Reza Kitchen. Mbak, di abis ini boleh nggak, Mbak? Rugi ya. Kok apinya kecil banget ya Mbak? Itu mau dinyalain. Oh. Oke. Wow.
ini benar-benar mercon ya. Tambah lagi ya. Tambah lagi. Berapa sendok, Mbak? Enggak tahu tadi udah berapa sendok. Biasanya Bapak bawa berapa sendok, Mbak? Dua itu sudah pedes. Oh, ya ampun. Gimana saya udah 100 kali nih. Lontor ya di bibir saya. Tapi enggak apa. Ibu mau cobain, Ibu. Coba yang Ibu yang masak. Ibu apa ya? Emang iya. Aku juga pesen soalnya. Berarti berapa? Dua porsi. Mau pesen? Gue masak sendiri di sini. Di sini dikasih apa, Mbak? Oke, itu dimasak ya, semua. Oke. Garamnya udah? Belum. Oh, mana garamnya? Gue cocok gak jadi set? Cocok, cocok. Boleh gak, Mbak? Ini garamnya? Iya. Ibu, Ibu, chef dong. Garam, chef. Garamnya berapa, Mbak, biasanya? Segini cukup? Lagi. Lagi. Tuang semua, Kak. Ini banyak yang ngasih nih. Tapi rasanya beda. Tapi bumbunya perlu enggak? Kalau mau pedes lagi enggak apa-apa, boleh ya. Biasanya kita mulus pedes ya. Banget ya biar mau serap. Biasanya berapa sendok? 5 sendok. Soalnya pedes banget sih sambalnya. Apa? Bun cabenya. Oke. Okay. Oh, ini bun cabe makanya. Oh, itu bun cabe. Okay. Endorse enggak? Endorse enggak? Enggak. Tadi kita gratisan di sini. Karena kita suka asin, kita tambahin dikit lagi ya. Iya. Bapak, yakin lo asin itu tadi. Woi deh, pesenan gua nih. Kasih kuahnya. Woi, kasih kuah dikit aja, kita dikasih kuahnya. Kasih kuah ayam. Iya, kuah ceker ayam. Nih, nih, kuah ceker ayam dulu. Oke, disumpur-sumpur di situ. Woi, cobain dulu, Kak, cobain. Ada sendoknya gak, Po? Ada. Ada. Ini sendok, Kak. Coba. Coba kita dicobain sama chef kita. Gue biasa pakai tangan. Gimana, Kak? Gue mau cobain dulu ya, gue sendiri, gue masak sendiri. Sampai jumpa. Kan kakak yang beli. Kakak mau sendiri coba ya. Udah, ini deh ini. Ini pada masuk YouTube, Kak. Ini kita YouTuber semua. Masuk YouTube. Coba cari. Saya mau habis dulu. Coba cari. Subscribe. Like channel. Coba cari. Coba cari aku di YouTube. Enggak ada pakai. Allah. Nanti dicari deh. Mungkin buat teman sama Kak Agus. Ya, Kak Agus sering sih seret videonya. Mira banget. Guys, aja mau ngantungin vlog kuliner kan? Enggak, dia. Ya, aku dia mau coba ini. Coba ya. Baunya nyengat banget. Oh, cobain. Cobain, Bau. Ini berapa sendok nih, ya? 100 sendok ini. Yang bikin siapa? Gue yang pakai yang kayaknya mau kawin lagi. Asin, asin. Berarti kita nambah lagi kuahnya ya, oke. Okay. Ini sangat pedes ya. Ini udah mateng. Aku mau ada kuah-kuah yang gitu. Sekarang kita matikan apinya ya. Bye. Coklat Musdalifah. Ini aku cobain dulu ya rasanya. Seperti Milo ya. Kemudian ini adalah kopi spesial Musdalifah. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar kopi ya. Jadi yang suka kopi bisa pesan kopi, tapi yang enggak demen kopi kayak aku bisa pesan es coklatnya Musdalifahnya ya. Datang ya. Apa nih bakso mercon? Tapi kalau agak asin ya begitu namanya juga hidup ya. Seperti hidup enggak ada yang manis-manisnya. Ada yang pahit, sedih aku tuh. Coba yang pahit. Coba. Tapi kayak garam pakai sendok. Pakai sendok enggak apa-apa deh. Ya. Pakai sendok aja enggak apa-apa. Pakai sendok coba. Cobain dulu. Oh, gua cobain dulu ya. Cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Tuh. Asin sih. Perlu angkat ya. Kulitnya nih guys. Coba kayak ayam KFC sebenarnya. Jangan sama yang ininya. Lebih garing ayam KFC sih ya. Enak. Tapi enak kan? Untuk enak enak pun dikasih nggak dulu gue. Rekom ya. Rekom rekom. Hei. Oh. Bentar bentar. Apa ini tuh? Ini ayam geprek, bukan ayam geprek sih, nggak digeprek. Ayam geprek, geprek. Enggak sih, nggak terlalu. Kwetiau. Makan. Asin nggak? Enak. Enak. Rekom ya. Kita makan. Makan lah. Kita adalah bebek cabai hijau. Bebeknya, sambalnya, nasi jemur, pakai nasi. Makan cuy. Ini belum? Ini apa nih? Ini bakso mercon. Enak? Lumayan. Asin juga. Berarti enak semua ya? Ini belum? Oh, ada cireng, cireng. Oh ya nih, apa tuh? Apa nih? Ada. Apa nih? Nyoba cireng. Aci digoreng, ngerti kagak? Aci digoreng. Nah, enak gitu kayaknya. Coba dicocol lho, Pak. Wow, benar-benar aci ya. Crunchy, kenyal. Tapi untuk sausnya sendiri dia terlalu manis sih kalau menurut gua. Enak. Rekom ya berarti ya. Kayla nggak nyobain Kayla? Udah tadi kenyang. Dia bingung. Ada artis. Bebe. Apa kabar, Pak? Baik. Apaan itu? Nih, mau makan ayam. Ini ayam mati? Udah mati. Ya, cuman pas hidup dia karena berbuat dosa, akhirnya dimatiin. Oh, oke. Ayamnya beda nih. Bedanya apa nih sama yang lain? Karena dia masih kecilnya sering bohongin orang tua. Makanya buat lo, ini pesan moralnya, jangan suka bohongin orang tua. Nanti dimatiin ya. Nanti dimatiin ke TV. Enak ya Ben? Cakep banget. Seger ya? Itu aja dong. Sayurannya mana? Ya. Apa itu namanya? Kalau orang Indonesia nyebutnya sawi. Selada. Selada. Sorry ya teman-teman lama. Karena gue bukan orang Indonesia, ya kan? Jadi gue nggak tahu. Enak Ben? Enak. Mantap ya. Mantap. Thank you Ben.
Thank you.